sungguh memalukan. Instagram resmi timnas sepak bola Australia Socceroos curi video cuplikan SCTV TV asal Indonesia. Usai mengalahkan timnas Indonesia U23, ada kejadian aneh yang terjadi dalam diri timnas Australia U23. Kejadian aneh tersebut karena ada postingan di Instagram mereka yang menggunakan cuplikan video gol pertandingan semalam itu. Sontak, hal itu membuat netizen asal Indonesia geram dan marah. Australia dianggap tidak punya modal untuk menayangkan sendiri pertandingan tersebut. Tak hanya caci maki dari netizen Indonesia, pendukung Australia pun juga menanyakan keanehan tersebut. Berikut isi kolom komentar Instagram Socceroos ketika menampilkan cuplikan pertandingan dari SCTV tersebut. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Australia. Kedua tim diketahui bertarung dalam leg pertama kualifikasi Piala Asia U23. Dalam laga di Republican Central Stadium, Dusan, Tajikistan, Selasa 26 Oktober 2002, Indonesia menyerah dengan skor tipis 2-3. Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Asia U23. Minimal syaratnya menang 1-0 untuk melanjutkan pertandingan hingga adu penalti. Namun kalau timnas U23 Indonesia menang dengan selisih 2 gol, maka Garuda Muda berhak lolos ke Piala Asia U23 2021.